kabel. Petugas pemadam kebakaran PMK Kota Tarakan pada Selasa 28 September kemarin melakukan evakuasi terhadap sarang tawon jenis Vespa Affinis yang berada di menara radio PKO Navigasi. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Irwan mengatakan, evakuasi dilakukan setelah sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan terkait keberadaan sarang tawon jenis Vespa Affinis yang termasuk dalam kategori jenis tawon berbahaya, di mana tawon tersebut memiliki ciri tubuh yang mudah dikenali. Ukuran badannya cukup besar dan panjang sekitar 3 cm, dengan tubuh berwarna hitam dan belang berwarna kuning atau orange di bagian perut. Dan perlu diketahui juga, Vespa Affinis merupakan tawon predator yang memiliki kemampuan untuk memasukkan racun ke tubuh manusia dengan besaran dosis racun tergantung banyaknya sengatan. Adapun lokasi sarang yang berada di menara radio PKO Navigasi dengan ketinggian sekitar 5 meter membuat petugas pemadam kebakaran Kota Tarakan melakukan evakuasi menggunakan grayscale lift. Setelah berhasil melakukan evakuasi, koloni tawon kembali dilepaskan ke salah satu hutan lindung yang ada di Kota Tarakan, yakni daerah Gunung Selatan. Salah satu personil dari staf navigasi itu datang ke sektor barat melaporkan adanya sarang tawon Vespa Affinis di salah satu menara pemancar radio PKO Navigasi. Itu radio pantai maksudnya tuh. Itu ada sarang tawon karena mereka akan melaksanakan perawatan menara. Mereka datang ke sektor barat untuk melaporkan hal tersebut. Kita tindak lanjutin, kita mengerahkan 2 unit armada, 1 unit fire truck, dan 1 unit grayscale light untuk evakuasi tawon itu dengan personil sekitar 10 orang. Januriansyah melaporkan.